Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambo kini ada di kafe ya. Nah, ini ambo tengah pakai satu hidangan. Lalu akarakan semua pergi ke belakang ya. Mesti kena terang. Mesti kena terang masaknya ini. Dia masaknya saksi ya, masaknya dari Thailand. Namanya mie salad. Mie salad dia macam mie soup. Tapi mie dia bukan mie biasa. Kita tengok lah. Ni mie dia. Ni orang panggil mie salad. Mie salad ni sayur. Ni tak ada sayur. Ambo pun tak ada sayur. Ni kok biasa. Standard ada sayur. Dia ada mie dia mie special. Boleh. Dia mie dia bukan mie biasa lah. Dia kalau makan mie salad ni, mie kita kena, bila kita order mie salad baru dapat mie dia. Lepas tu dia ada ayam. Lepas tu dia ada meatball dengan fishball. Lepas tu kalau rasa nak menambah perisa, disediakan ni lah. Macam-macam ya. Condiment. Perisa tambah ya. Okay, boleh tambah ada apa ni? Sambal lada kan? Sambal lada, serbuk cili. Lepas tu air apa ni? Minyak ikan. Jeruk. Apa lagi? Garam. Kalau rasa nak menambah perisa lah. Supaya hamba ni, hamba punya kosong, tak ada sayur. Atas ni bawang putih goreng. Ni kalau makan sini, kalau adik kakak pergi Wakar Cik Yi, marilah ke kedai ni. Ni mami pula ayah. Mami pula ayah. Kedai dia hujung. Nampak kedai dia warna kuning. Daripada luar warna kuning kedai dia. Kat Wakar Cik Yi. Dia ada macam-macam sebenarnya. Dia ada nasi kaumu, dia ada mie salad, dia ada nasi ayam, dia ada pulut ayam. Nasi air. Tapi hak penting, adik kakak kena terang mie salad. Mie salad ni special, payah nak jumpa tempat lain. Boleh jumpa terhad lah di kedai-kedai tertentu saja yang menyediakan masakan siap.